Oke guys, hari ini saya lagi ada di Kota Sukabumi dan menemukan pemandangan yang sangat langka di era saat ini. Lihat, kerja bakti sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat ini kejadian yang luar biasa yang masih ada di masyarakat. Giat gotong royong, masyarakat masih terbangun ya. Ini saya baru pertama kali nih masuk di area sini dan pemandangannya sangat luar biasa. Dimana tadi ada gotong royong, ibu-ibu di jalan bersih-bersih. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Luar biasa, kenapa saya bilang luar biasa? Karena udah jarang kita nemuin masyarakat yang gotong royong bersih-bersih lingkungan bareng gitu. Dari weekend ini ada yang lari pagi dan bendera merah putih juga berkibar terus. Setiap rumah itu punya bendera warna-warni menyambut hari kemerdekaan. Dan yang sangat luar biasanya ini masyarakat serentak bersih-bersih jalan gitu kan. Tiap orang pasti ada nih. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Jarang saya temuin di semenjak saya ibaratnya SD nih, baru nemuin lagi seperti ini. Ini jalannya di daerah Baros Sukabumi atau mana ya, saya lupa. Ini pemandangannya sangat ramai sekali. Bendera merah putih, hiasan-hiasannya udah pernak-pernik ciri khas 17 Agustus itu udah sangat ramai. Nah ini luar biasa. Terharu saya lihatnya. Kenapa terharu? Bangga. Maksudnya walaupun banyak yang meragukan nasionalisme bangsa kita ini dipertanyakan. Memang betul, nasionalisme negara kita, generasi kita, anak-anak bangsa kita memang ibaratnya dipertanyakan. Tapi dengan ini luar biasa bangga. Oke, sekian. Terima kasih. Suatu kebanggaan untuk hari ini. Semoga kita semua selalu menjadi bangsa yang bersatu dan menjadi kebanggaan kita semua, bangsa Indonesia. Bangga menjadi warga negara Indonesia.